ning stasiun balapan kutha Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngaterke lungamu. Ya, saya berharap diberikan kekuatan buat Mbak Yancelia karena anak-anaknya juga masih kecil-kecil dan ini kesayangan dari Mas Didi. Katanya aku nek mulih iku maksudnya gini, aku iki wis tuwa ngene, aku iki wis semene umurku, tapi aku punya anak kecil itu serasa kayak jamu gitu. Kalau aku kesel, aku capek itu ono sing tak kudang, ada yang bikin aku jadi enggak jadi sakit, enggak jadi capek gitu. Ya itu kedua anaknya itu gitu, dan terakhir ketemu juga jaga kesehatan Mas Didi karena Mas Didi sekarang lagi booming gitu. Nah terakhir tuh waktu pantura sebenarnya kan beliaunya juga jadi mentor, tapi beliaunya di belakang panggung sempat ngomong sama saya gini, aku iki nek suruh kena AC dikit itu nggak kuat nul, jadi wes lanjutin wae wes, aku tak nggak ngelanjutin, aku tak jadi bintang tamu aja gitu. Akhirnya kan ada Mas Sodik, ada yang lain-lain gitu gantinya, ya seperti itu. Nggak pernah bikin kecewa sebenarnya. Mas Didi itu orangnya enakan gitu, makanya fansnya banyak. Dan Mas Didi itu ketemu dengan saya itu bukan pada saat sekarang, sebelum saya ada di Jakarta jadi fenomena itu, saya udah sering kali ketemu Mas Didi pergi ke luar negeri. Saya juga demikian itu, sampai dari Mas Didi itu Amerika lah, sampai ke Suriname lah, Amsterdam lah, sama aku juga gitu. Kita kejar-kejaran aja, habis Mas Didi di Suriname aku, habis di Amsterdam aku, habis di Amerika yo aku gitu. Jadi demikianlah. Jadi itu Mas Didi itu sebenarnya udah keliling dunia juga. Jadi aku salut banget, dan dia tidak mengakukan diri aku setahun dindi loh, aku sampai dindi loh, aku sampai kemana-mana loh, enggak. Jadi beliaunya ya memang benar-benar seniman sejati menurut saya. Mas Didi itu kalau menciptakan lagu itu, dia itu kan temennya banyak, yang mengidolakan beliau kan banyak, terus banyak input-input di sekeliling, ada keluh kesah apa-apa itu dia tuh langsung tiung gitu. Itu yang aku tahu sih, Mas Didi itu bikin lagunya itu, kalau orang nyiptain lagu kan nunggu moodnya, nunggu feelnya, nunggu momen atau apa. Beliau itu bisa sakolo-kolo itu bikin lirik lagu itu sekonyong-konyong korder itu, maksudnya mendadak itu bisa gitu. Apalagi kalau ada cerita yang patah hati atau apa, cepet banget itu beliaunya. Aku favoritnya lama Didi, lagune semua favorit. Karena mungkin kalau saya kan orang Jawa ya, jadi tahu beliaunya kalau nyanyi bahasa Jawa itu artinya itu tahu, jadi ya pasti suka semua lah.